operasional dari produk itu untuk bisa mencapai 100% ya, optimal. Kita banyak sekali cara-caranya, ya, bisa dengan kita memberikan perawatan yang rutin terhadap produk tersebut, kita memberikan pelatihan kepada driver, supir, mekanik, kita juga punya training supaya mereka juga bisa cepat tanggap. Satu sisi juga bicara operation cost turun, yang turun kita juga punya spare part, ya, kita punya HOP spare part yang harganya sangat fleksibel, sangat kompetitif, tapi dengan kualitas yang selalu kita jaga, ya. Dan itu semuanya tujuannya kita balikin supaya operasi dari Hino di customer itu bisa optimal, ya, bisa optimal sehingga mendapatkan keuntungan tentunya. Dan ini semuanya bukan hanya kita memberikan satu produk yang tepat, ya, di samping memberikan produk yang tepat, kita juga memberikan pemeliharaan yang tepat juga. Saya rasa itu intinya, mungkin lebih detailnya nanti mungkin Pak dari pihak IPN yang bisa menjelaskan masalah bangunan ini, ya. Dari kami, dari Hino, saya itu, ya. Thank you. Okay, so let me translate to English. So today, 3 of February 2015, we gather in Malang, and we will have a very historical event, which we will grand opening our new 3S outlet. By opening this outlet, we will have total 150 outlets in Indonesia. And number two, we also want to socialize about our policy regarding the total support. So from HMSI, we want to deliver a very high appreciation and thank you to Bapak Bambang Subianto and Bapak Tan Kim Piao for your investment. In 2014, our share, market share, reached 60.34%. This means that our UIO, which operated by the customer, increased significantly. So HMSI is a sole distributor. Show the responsibility for maintenance those units. That's why we have the new 3S outlet, which can support all the customer operation in East Java, especially in Malang area. And we also want to explain regarding our philosophy to about the total support. Basically, the total support, our aim is to maximize the profitability of customer business. How to maximize? There are two major value. That's one is optimum uptime or optimum operation of the truck, which means we have to reach 100% of the uptime. And number two, we want to minimize the operation cost. These two value, if we can deliver to the customer, we can maximize the profit for the customers. This philosophy is very related to our event today, which we want to grand opening this new 3S facility. From this new 3S facility, we can provide the periodic maintenance, the driver training, and also mechanic training for the customer. Besides that, we also can provide the HOP or Hino original parts, HMS original parts, with high quality and also affordable price for the customers. This means customers can have optimum operation and enjoy a good profit. Oke, terima kasih kepada Bapak Santiko Wardoyo yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Tan Kim Piao, selaku Chief Executive Officer PT Innomobil Prima Niaga. Waktu tanpa pamer, silakan. Baik, selamat pagi, teman-teman wartawan. Terima kasih dan selamat datang ke showroom Innomobil Indo atau PT Innomobil Prima Niaga di Malang. Tadi saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Santiko mengenai konsep dari total support. Jadi kami sebagai authorized dealer, kami adalah showroom resmi daripada Hino, sebagai bagian dari konsep yang dikembangkan oleh Hino mengenai total support, maka kami membangun fasilitas 3S, yaitu sales, service, dan spare part di tempat ini. Bangunan di sini terdiri dibangun di atas tanah kurang lebih 3.000 meter persegi.
tinggi dengan luas bangunan 1483 dan kami sediakan fasilitas ruangan tunggu buat servis, penerimaan servis dan juga fasilitas perbaikan dan pemeliharaan kendaraan Hino dengan 5B seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan dengan fasilitas-fasilitas lengkap yang merupakan standarisasi dari Hino. Nah, selain itu kami juga sediakan fasilitas ruangan sales, ruang pertemuan, dan ruangan pelatihan. Ruang pelatihan yang kami sediakan adalah ruang pelatihan untuk STM-nya Hino Mobil Hino sendiri maupun pelatihan yang kami sediakan buat customer. Jadi kami melakukan pelatihan buat driver atau sopir dan juga mekanik dari customer yang bagaimana mengendarai kendaraan Hino secara efisien, menahan bakar dan secara safety. Kami juga melakukan training untuk mekanik-mekanik Hino customer, mereka supaya bisa melakukan perawatan kendaraan sebaik mungkin. Nah, Hino Mobil Group, ya Hino Mobil Hino Group ini merupakan salah satu dari 24 outlet Hino yang kami miliki di dalam grup kami. Grup kami itu mempunyai outlet di Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, wilayah Jawa Timur ini, sampai ke Nusa Tenggara. Saat ini kami memiliki total 24 outlet. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Santiko, dengan konsep total support ini, kami berusaha menyediakan sumber daya manusia, baik dari tenaga penjual, maupun tenaga yang mensupport, dan tenaga